Oke guys, dan ini dia. Oke, ini dia tempat kita. Dan oke. Ini suaranya agak dikecil dulu. Ini dia guys, kayaknya perang antara manusia dengan zombie. Oke. Oh, animasi yang lumayan bagus ya, sniper zombie. Halo guys, kembali lagi bersama saya di Ferisisel. Dan di video kali ini, gue mau main sebuah game yang berjudulkan Zombie Sniper, Sniper Zombie. Dan game yang satu ini merupakan game, ya kita bakal berperang melawan zombie, tapi menggunakan sniper ya, namanya juga sniper zombie. Jadi kemungkinan besar senjatanya kebanyakan didominasi dengan sniper ya. Dan langsung aja, kita main. Oh guys, dan di sini kita bisa langsung aja mulai. Oke, kita bisa seret-seret kayak gini. Oke, kontrolnya lumayan enak juga, seperti biasanya, seperti game sniper pada umumnya. Dan ini dia zombie pertama kita untuk dibunuh. Ayah. Oke, animasinya juga ada. Dan headshot. Oh, ini headshot ya. Kayaknya tadi ngepas kepala. Oke, kerja bagus. Sip. Dan kita juga dapat duit, guys. $725. Oke, dan kita disuruh untuk bunuh zombie lagi nih kayaknya. Kita ras ini aja. Oke. Dan tuh itu tadi kayaknya orang ya. Dan sini zombinya mulai bermunculan satu ya. Dan ini orang-orangnya mulai kabur semua. Dan kita berusaha untuk men-sniper zombie ini guys. Oke, kita tembak aja. Headshot. Wow, headshot guys. Oke, kita tunggu animasinya. Dan headshot. Oh nice, nice, nice. Oke, dan kita naik ke ranking 2. Dan ini dia misi ketiga kita. Kita langsung aja mulai. Oke, kayaknya gak ada apa-apa. Oke, itu ada zombie bermunculan. Apa ini? Tekan dan geser waktu. Shoot it, maksudnya. Oke, kita tembak. Oke, nice. Kayaknya kalau nggak kita tembak, teman kita, manusia yang ada di depan kita itu juga bakal mati sih, kegigit. Kamu melakukan dengan sound pack sekarang, mendapatkan cukup uang. Jadi pergi ke toko senjata dan oh, kita bakal beli senjata guys berarti. Dan gamenya udah ada versi bahasa Indonesia nya ya. Grafiknya juga cukup keren sih. Oke, apa kamu yakin untuk membeli M14? Ya, jelas. Karena disuruh untuk tutorialnya guys. Baiklah, kita pakai senjata pertama kita. Kayaknya sih ini senjata pertama ya, karena senjata yang di awal-awal mungkin cuma pinjaman doang. Oke, dan ini adalah misi utama, kita langsung aja coba main. Oke, kayaknya nggak ada jalan ceritanya sih. Mungkin gameplaynya itu hampir sama dengan, apa namanya? Ini musuh atau apa ya, orang tua yang terinfeksi. Oh, dia akan jadi zombie, kita harus tembak terlebih dahulu supaya dia langsung mati. Ah, terinfeksi guys. Mohon maaf bapak tua, karena anda terinfeksi, takutnya menginfeksi orang lain juga. Oke, masukkan peta wilayah di sini. Misi utama. Oke, misi yang utama kayak udah selesai sih tadi. Oke, lindungi pintu masuk. Kita bisa langsung aja main. Kayak kita disuruh untuk melindungi pintu yang satu ini dari zombie-zombie yang ada. Oh, itu dia guys. Zombinya lagi jogging. Wuh, keren. Langsung mati tuh. Oke, apa ini? Misi gagal. Kayak salah orang deh guys. Ya udahlah, kita coba kembali. Oke, kita mulai. Versi jangan sampai salah orang ya, sasaran kita zombie. Gua kira tadi yang jogging itu zombie guys. Tapi nggak mungkin sih kalau zombie jogging. Oke, itu dia zombinya udah kelihatan jelas ya. Jangan sampai salah sasaran versi. Oke, nice. Headshot. Oh, sip. Langsung klekar dia guys. Dan kita sampai ke naik ranking, jadi ranking 3. Dan ini kita bisa main lagi sih. Misi utama. Oke guys, sudah sampai dan apa ya, tempat yang aman. Oke. Ini bukan zombie ya. Ini manusia dan apa itu? Oh, itu dia ada zombie guys. Kita harus melindungi mereka dari zombie. Oke, nice.
Waduh. Tidak, tidak. Ampun. Oke, kita ini. Bam. Oke, nice. Untung gua sempat akselerasi waktu. Dan headshot sih. Sip. Selanjutnya. Oke, toko ini menawarkan pak pemulaan dan paket burger lain yang bagus nih. Mungkin bisa membantu, jangan lupa untuk menyesuaikan. Oke, kita periksa dulu paketnya. Paketnya berbayar, bro. Gak usah lah. Yaudah, sini ada pak permulaan. Kita bisa main gak sih? Oh, ini yang suruh beli itu. Ya udahlah, kita main di misi utama lagi. Dan misi ini membutuhkan upgrade pistol yang lebih bagus. Kita upgrade aja pistol kita. Oke, kita upgrade. Ayo, cepet. Oke, kita langsung aja main, guys. Mainkan. Oke, kita langsung aja mulai. Oke, ada 3 orang lagi lari tuh, kayaknya baru dikejar zombie, guys. Biasanya sih kayak gitu. Oke. Loh, sasaran zombie yang mendekat. Oke, itu dia, ada zombie. Headshot. Zombie-nya cuma satu sih, guys. Nggak ada sekalian banyak zombie gitu, biar lebih asik. Oke. Yaudah, kita main lagi, guys. Yah, perlu upgrade lagi. Yaudahlah, kita upgrade aja. Tidak masalah, karena walaupun suruh membayar, kita langsung aja main. Oke, langsung aja mulai. Dan ini kayaknya perkumpulan ya. Dan mungkin akan ada zombie di tengah-tengah ini. Oh, ada satu yang terinfeksi. Dia akan segera berubah menjadi zombie, guys. Dan kita harus membunuh mereka. Satu orang tersebut. Oke, nice. Bentar lagi dia bakal nyerang. Please, oke. Peluru ini akan mendarat ke infeksian. Oke, sip. Langsung berdarah, guys, dia. Dan apa nih? Ini adalah kesempatan nih. Tidak. Ya, meninggalkan. Oke. Kenapa ini suara muncul terus? Oke, misi utama selesai. Mungkin kita bisa mulai main lagi, guys. Kita perlu upgrade sniper lagi. Aduh. Berapa kali ini harus upgrade sniper, guys? Sekalian ganti senjata baru. Oke, sip. Zombie yang aneh. Kenapa kok judulnya zombie yang aneh, kan? Zombie yang masih belum ketemu sih. Zombie explorer yang berlari. Oh, zombie ini mati tanpa meledak. Meledak saat dipukul menyebabkan kerusakan pada semua yang ada di sekitarnya. Oke. Oke, itu dia zombie exploded. Dan kita akan nembak zombie tersebut. Oke, langsung meledak. Karena meledak, zombie yang lain juga ikut meledak. Oke, setiap hari kamu punya misi yang memberimu kesempatan untuk mencoba banyak pistol kuat. Oke, kita dapat hadiah yang bagus. Terus, ya kita disuruh main. Apa ini? Aku minjam sebuah senjata. Oh, MP5 ya. Ini ada di PUBG kayaknya. Oke. Bersihkan mereka. MP5 tuh by the way rifle atau sniper ya? Oh, assault rifle, guys. Anda bisa menembak tanpa lingkup. Oke, kita tembak aja. Oke, agak kelihatan kecil-kecil banget mereka. Oke, nice. Kita maju, tapi nggak ada kontrolnya, nggak apa. By the way, oh bisa di scope. Tadi gua coba di scope nggak bisa tuh, guys. Oke, sasaran para zombie. Manakah zombie-zombie di sini? Belum kelihatan, guys, zombie-zombinya. Zombie-nya mana ya, by the way? Oh, itu dia. Itu dia, guys. Kita tembak aja. Ini terlalu nice, gini aja. Oke, sebelah situ tuh. Reload. Kanan, kiri, kayaknya aman. Kayaknya sih. Oke, okay, guys. Bunuh. Oke, dikit-dikit aja nembaknya. Oh, belum mati. Sekali tembak belum mati. Harus berkali-kali sih. Oke, okay, harus nis. Berhati-hati. Apakah zombie ini masih hidup? Tidak, sepertinya. Oke. Okay. Apakah zombie yang exploded tadi akan datang di sini, guys? Bisa jadi sih. Oke. Okay.
Zombie belum datang. Oh, itu dia. Zombinya, guys. Kita harus tembak itu zombie. Supaya oke, headshot sip. Ini di sini. Wow, itu zombie exploded dan dia meledak. Oke, meledak, guys. Ya. Nice, dan kita dapat 2000 apa? 2000 dolar ya. Lumayan sih. Bagus senjata kamu. MP5 ya, Kak, enggak salah. Oke. Dan kayaknya masih ada misi yang bisa kita mainin. Kita coba main sekali lagi. Oke, patok upgrade, guys. Kita upgrade aja langsung. Oke, langsung banyak yang upgrade ya. Oke, langsung aja kita main. Oke, langsung aja kita main, guys. Ini adalah gameplay terakhir kita. Dan ini berada di malam hari. Zombie yang mendekat mana ya, by the way? Oh, itu dia. Oke. Oh, help, please. Ya, gua baru bantu gua. Gua baru bantu lu. Oke, sip. Animasi. Kalau untuk sniper, zombie-nya dikit juga ya. Gua lebih suka rifle sih, guys. Ya, tadi zombie-nya cukup banyak. Oke, selanjutnya. Oke, sip. Yang gameplay-nya itu cuma dapetin ngeliat zombie, tembak sekali, zombie langsung mati sih. Jadi ya, mungkin cukup segini dulu. Tapi ini ada paket. Apa ini paket? Oh, ini yang tadi. By the way, celengan tuh apa ya? Gue nggak tahu sih. Terus ada roda gigi, gue juga kurang tahu. Upgrade pistol, kita bisa upgrade. Pegangan, moncong, lingkup, magazine juga bisa kita upgrade supaya lebih. Apa ini? Amunisi juga bisa kita upgrade. Dan banyak yang bisa kita upgrade. Terus toko pistol, berarti kita bisa. Ini nggak usah. Berarti kita bisa ganti-ganti. Oh, ada shotgun, ada senapan juga. Berarti nggak cuma sniper, guys. Wah, ini shotgunnya bagus nih kayaknya. Persis kayak di PUBG, gue lupa itu bentukannya kayak gimana yang di PUBG itu. Oke. Dan ya, pelurunya juga bisa kita upgrade. The Jaw. By the way, bedanya apa ya? Oh, kita harus download The Jaw. Wow, kayak ikan hiu, guys. Yaudahlah. Kayaknya cuma itu dulu yang mau gue tunjukin ke kalian. Dan wow, ini snipernya juga berbagai macam. Yaudahlah. Oke, guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai durasi kesekian, dan sampai jumpa di next video. Dadah!